Selamat datang ke Live at Tinggal. Yes, minggu ni kita throwback sikit. Kita cerita pasal jalan-jalan, holiday. Sebab nak holiday pun boleh tapi tak berapa nak boleh tapi boleh. Lepas tu kita ada sneak peek sikit sebab baru ni Syafa dengan Haikal dia ganti half ni dengan Elizad dekat Sina FM. And then yes, seperti biasa, star of the show, Ferry. Dia ada masalah first world problem yang aku rasa nak tampar je. Masalah apa? Nak tanya, Alia kalau Alia pergi jalan-jalan ke, tak kisah mana-mana. Kan orang selalu akan beli souvenir ke, benda-benda macam memento. Untuk memories lah. Selalu apa benda tu untuk Alia? Kalau kat Langkawi, kita beli pinggan yang ada gambar muka kita. Serius lah? Kau buat macam tu? Tak, dua-dua sekarang dah passion yang force untuk tak gambar. Lepas tu tiba dah cuci, kita kena bayar untuk ambil gambar tu. Tapi okey lah, memories lah. Sebab kat Langkawi je boleh dapat pinggan yang ada muka kita. Okay, so, Alia ada lah? Ada lah. Tak, muka dengan family lah. Saya kira yang terpaksa, yang sendirinya. Tak kot, tapi yang penting untuk Alia is Alia tangkap gambar dengan video kot. Jadi, kalau tak beli souvenir tak apa, tapi janji memories bila kita recall balik dekat phone ada memories tu. So gambar dengan video lah. Yang tu penting lah sebab yang keluar duit tak ada lah. Engkau ambil? Beli plate lah, tu plate macam kita. Tapi akan tulis setiap tempat yang saya pergi. Sekarang ada banyak. Belas juga lah. Kat mana je, tu selalunya overseas je kan? Yelah, kalau pergi assignment overseas ke apa, kalau saya pergi kau kan kirim juga kan? Kalau orang pergi pun saya macam tolong beli. Benda tu macam ni plate nama plate kereta tu lah. New York ke apa New York ke apa tu saya kumpul lah. Paling berharga dalam collection tu apa? Old Trafford. Tak ada apa terdetik cuba tanya soalan. Oh tak, sebab aku spring clean. Masa? Aku ada habit. Serius lah. Pencil. Tapi bijak tu kena pencil lah. Kan so IFF lah. Ini tak ingat siapa bagi. Tapi geng-geng yang pergi New York lah. Style tu. Ya kot. London, aku tak pernah sampai London tapi orang bagi. Ini lantai 5. Lantai 5 tu? Souvenir daripada Indonesia. Ni aku pergi dengan Shi. Kalau kau tengok apa nama? Lah museum yang ada triangle tu. Lupin. Sekejap, dia ada satu. Aku punya ada satu pensel ni. Dia mengingatkan itu adalah first time aku join TV. Clubmate. Tahun 1978. Kau hajar. Sebab. mana pensel ni? Dia pun pergi ni. Dia dengan Nah. Ni. Tak ingat. Tak pernah. Ha? Kau, kalau kau pergi mana-mana, kan? Apa benda yang kau ambil sebagai kenangan? Kitchen ke? Kitchen, baju, t-shirt. Kitchen dan t-shirt lah. Kenangan lah. Bila tengok, mengimbau lah. Tahu beli untuk apa sebenarnya. Bukanlah mengimbau sangat pun. Cukup syarat je. Ikut trend lah. Orang semua beli kau pun beli. Sial betul. Aku bukan mat trend. Tak. Hampir. Kau, Res? Saya Mark. Mark? Mark. So, Mark tu yang akan melambangkan tempat kau pergi tu lah. Dengan fish magnet lah. Aku fish magnet pun banyak. Tapi ni rare kat bos? Ni kat tak, first time kat lah. Pencil rare kat lah. Apa buat pakai ke simpannya? Buat kenangan tak, lah. Sebab dia ada tulis kan contoh, dekat benda ni. Macam ni Morocco. Hefni dengan siapa pergi Morocco? Hefni dengan Pink pergi interview Tom Cruise. IFF. Mission Impossible kan? So aku ingatlah adalah cerita-cerita dia. Macam ni boleh lah ingat. Macam ni kan ada dia punya tower yang kita beli. Statue of Liberty. Kena relate Spider-Man ke? Tak settle lagi ke? Dia tak settle lagi apa Spider-Man. Baik, okey, hari ni kita nak tunjukkan cara untuk melayan customer customer kita iaitu Sina. Customer lah pemanggil gila. Pemanggil dah, dah masuk. Oh, okey. Assalamualaikum Sina. Duo. Siapa sana? Amirul. Amirul nak sembang pasal tu cara minta hutang eh? Ya betul. Okey, mantap. Amirul dari mana? Taman Equine. Equine Park. Oh, dekat Sarangat tu. Dekat Sarangat tu. Datang sinilah sembang terus. Jom kita teripak-teripak. Kita rekod kejap Okey. Dan kita nak hampir jumpa solusi. Okey. Kita ada seorang wakil. Maksudnya solusi yang pertama lah kita nak tahulah kan. Dia akan cuba bagi solusi yang pertama. Alright. Kita bersama dengan siapa tadi nama? Forever. Tadi kau sebut dah Amirul kan tadi. Kalau yang bagi saya lah, jalan yang terbaik untuk minta hutang. Kita kena bagi orang pinjam duit kita kalau ada sesiapa yang memerlukan bantuan kita. Sebab benda ni dah pernah jadi kat saya. Walaupun dalam bank saya masa tu tinggal dalam 200-100 kan. Saya bagi orang pinjam 200-100 tu walaupun saya tak ada duit. Tapi
dalam beberapa saat atau beberapa hari nanti akan ada orang bagi kita balik. Oh. Ini konsep kita memberi, kita dapat balik. Tapi kena ikhlas lah kan? Ya betul, memang ikhlas. Macam tu lah. Itu dia Haikal, kita mulakan solusi pertama dengan yang baik-baik je lah. Kita kena percaya je lah dekat orang yang kita bagi hutang tu. InsyaAllah kalau mereka dah ada duit ketika tu, confirm mereka akan bayar balik. Kena fahamlah konsep bila kita memberi, kita akan dapat semula. Betul. Janji ikhlas. Di 0163260000. Berkaliber kita kan? Oh, ya. Yeah. Sebab ada kamera sekarang. Ya, benar. Dua sinar. Menyeri hidupmu. Cantik. Ya. Cucu lah. Pasal edit. Tu edit. Edit macam kau edit dulu dekat UATM. Macam tu je lah. Sekarang Syafa, sekarang aku tengah edit. Dan kalau ada caller, Syafa akan ambil caller tu dan holdkan dia. Sebab nak edit dulu kan. Tadi dia buat dua kerja serentak. Itu dia. So ke edit ni kita buang lah benda-benda yang mungkin merepek ke apa ke, yang tak boleh keluar radio. Ataupun mungkin kalau panjang sangat, kita akan buang poin-poin yang mungkin orang kata berulang. Ataupun poin yang tidak memberi manfaat. Bila satu seronok, bila dua boleh dah. Kita bersama dengan siapa tadi nama? Itu kena buang lah. Dia nak forever tu. Itu contoh kena buang aku. Tapi kenapa korang aku tak aku kau lah. Macam Hefni dengan Elizabeth pun saya awak. Sebab kita orang takut nanti terbiasa. Oh. Sebabnya kita orang boleh aku kau dengan dia boleh. Tapi dengan dengan listener tak boleh. Jadinya untuk biasakan diri supaya kita orang tak terlepas dengan listener. Ya, sebabkan kita kan kena cakap laju kan. So kalau nanti takut terlepas dengan listener, nanti bahaya, takut nanti sebab previously macam adalah juga listener cakap macam tak sopan lah kalau guna aku kau. So biasakan diri lah, guna saya awak je kat luar. Kau kalau pergi jalan-jalan holiday ada? Tak ada. Tak ada langsung? Tak ada. Habis memory kau dalam kepala je lah? Ke? Dekat? Gelak setan je. Setan gila gelak tu. Kenapa pasal gelak? Ke? Dekat mana? Itulah. Itulah dia. Serius lah. Kau memang tak ada macam fridge magnet ke kitchen kan, tak ada? Saya magnet lain. Wow. Itu bukan kan? Betul lah. Memory kau itu je? Tak. Nanti. Nanti apa? Tak, kalau beli barang, kita keluar duit. Okay. Apa benda ni, Sian? Apa benda ni? Aku tak nak. Tak nak rungkai kan. Zat, kau Zat? Yeah. Kalau kau pergi mana-mana, apa benda kau beli? Beli topi. Topi ya? Haa. Oh, kau collect topi ya? Memang collect lah. Banyak lah? Banyak lah. So far sekarang pun ada almost 20 kot. 20 lah? Semua tempat-tempat yang kau pergi lah? Haa. Okay. Topi ya, tuan. Ni Alis, bila dia tengok topi tu, dia teringat. Oh, dia pergi sini. Saya teringat juga. Tapi selalu I beli untuk orang, bukan untuk I. So, kenangan untuk diri sendiri tu macam mana? Tak tahu, I kenangan. Jangan cakap kenangan macam ada lah. Saya tempat makan dia cakap. Betul. Saya lebih kepada gambar kot daripada barang. Okeylah. Paling busuk pun saya mungkin akan beli benda-benda yang takkan dapat kat Malaysia. Kalau pergi overseas. Kalau pergi negeri, makanan lah kot. Daging salai ke. Untuk makanan lah. Makanan lah untuk saya bawa balik dan makan bersama keluarga atau kawan-kawan. Kau apa eh? Fish magnet lah bos. Standard lah. Kau collect ke? Tak ada lah ikut. Tak ada lah selalu bos. Tebu kalau macam pergi tu akan collect, tak ada lah. Terlanjur nampak. Nampak yang cantik lah, yang cantik lah. Faham. Benda murah lah selalu. Pergi macam kat situ ada Daiso ke apa kan. Kan setiap Daiso ada, setiap negara dia ada signature dia. So beli benda-benda yang tu lah. Ada bukan semua sama Jepun je kan? Yelah, setiap negara yang ada Daiso, dia ada signature dia, ada macam Parang tu memang untuk negara. Negara tu. Hi Jess, Happy New Year Jess. Happy New Year, hi guys. So you kalau pergi jalan-jalan, apa you punya memento yang you akan either beli or tak adalah, make sure. But every country kan different. Ada benda yang istimewa. Depends lah, kadang-kadang ada t-shirt, ada magnet, memang ada lah fish magnet and stickers. So kalau ada tempat-tempat yang macam kita orang pergi tempat small town yang ada jual memento, lepas tu stiker-stiker yang pelik semua yang beli lah. Tempat tu. So kalau ada? So stickers, t-shirt biasa kot. And then I tak macam Haris lah beli mark, susah aku nak bawa balik. And also I suka beli food.
Like I try dia. Itu experience ni benda. Food ke bawa balik? Bawa balik. Oh, yang macam snacks dia orang ah. Bawa balik untuk semua orang try. And dulu, sekarang tak boleh buat kot. Dulu I suka collect pasir. Pasir? Tak dalam botol lah. Dalam botol, bawa balik. Kenapa sekarang tak boleh buat? I tak tahu boleh ke tak sekarang boleh bawa on flight ke tak. I pernah buat dulu. Tak lah, kalau dibawa satu guni memang tak lepas lah cerita dia. Botol dulu. Botol kecil okey je kot. Dulu I buat. Maksud label lah. Nama tempat. Tapi tu style kan? Style. Style eh? Pasir kan? So, country punya pasir lah. Kalau pergi tempat snow? Tak adalah bawa snow. Tak, bawa snow tak, air dia still. Tempat tu ada tanah juga kan? Okay. Satu hal juga. Atau pergi boleh collect je daun ke bunga ke keringkan bawa balik. Kalau kau pergi jalan-jalan, apa benda yang aku akan beli sebagai kenangan? Saya tak suka bawa apa. Untuk diri sendiri, untuk orang tak? Tak, kalau orang request belilah, tapi untuk kenangan tak pernah beli lagi lah pasal dah ambil banyak gambar kan. Gambar lah. So tak adalah beli t-shirt ke apa souvenir punya kedai. Kalau last time saya pergi beli souvenir masa pergi India dulu lah, tu pun tak tahu nak beli apa. Dia beli benda apa bunyi tu bawa balik satu office. Oh ada. takut jangan. Ada ni benda bayang tu kan. Tapi nanti Jackie marah. Benda ni lah last aku beli. Selain daripada menjalankan apa yang aku untuk jalan, aku ada tugas baru iaitu menyelesaikan masalah first world problem yang tak problem pun. So yeah, masalahnya apa adalah lah. Kau tanya apa tadi? Apa nama? Tak, saya nak beli cermin mata tapi selalu cermin mata kecil. So saya nak yang sama lebih lebar daripada muka air yang ya. Okey. Masalah dia adalah? Tak ada masalah. Ha? Ah, cuba tanya dia je, Bora. You masuk campur. Pergilah kedai try. Baru kau nampak. Kau sembang macam ni kau nampak apa? Yalah, I dah try lah. I dah ambil gambar selfie. Itu je. Kenapa kau nak tukar sekarang ni? Kenapa? Sebab I tak ada cermin mata buat sini aku tunjuk. Kenapa? Kan nampak I lagi cantik kan? Kau pakai cermin mata sebab kau nak cantik. Tak, cermin mata aku kan dah pecah. Cute tak, bos? Ringan-ringan. Patah tak? Senang patah weh. Sebab cermin mata aku dia patah je weh. Aku tak pernah try untuk patahkan pun. Semua benda bermasalah. Kau ambil selfie, post, kau tanya. Cantik tak? Ambil selfie. Beli spek tu masalah. Senang patah ke apa ke? Yelah, sebab I punya spek asyik patah. Hari tu I makan roti canai. Apa tu? Garpu. Garpu tu lembik sangat. Salahkan garpu. Frozen. Tapi dia memang gila Jess. Dia tahu last week dia cerita kat semua orang hobi dia tumbuk dinding. I tak cakap hobi Jess. Jess pula bos. Dulu kan dia kata dia main baling pisau kan dengan adik-adik dia. I tengok komen ramai yang bersetuju dengan I. That's normal. Betul tak Ben? Adalah 2-3 orang. No, lebih dari 3 orang Ben. Jangan risau. Lebih dari 3 orang Ben. Tak bersetuju apa? Macam betul lah, aku pun suka tumbuk dinding macam tu lah. Apa yang dapat dari dinding? Senang tu? Kalau apa-apa jadi, aku tumbuk orang. So, praktis. Dinding tak lawan balik. Yelah, takkan nak tumbuk orang. Kau abuse dinding. Dia Syida Kasim. Syida Kasim, sekarang pukul 4.20. Kau punya announcer dekat sini. Bodoh lah. Dua-dua. Minum petang. Kepala otak kau minum petang. Kita dah. Dia Syida Kasim. Pengurus. Dia bukan. Dia pengurus apa aku dah. Sinar FM. Aku nak tanya kau. Kau kalau pergi holiday, kau jenis yang beli barang-barang tak? Tak. Sebenarnya memang saya tak suka beli. Sebab saya pun jenis kalau orang travel, saya tak minta pun. Melainkan kalau benda tu macam benda tu ada dekat sana saja, baru saya minta. Minta tolong belikan. Saya tak. Oh, ini kalau orang lain yang pergi. Kau minta kat orang lain tu. Kalau benda tu saya nak kat sana saja, macam dulu saya yang suit warna pink tu. Dia macam binatang. Saya tahu niat pergi. Saya kirim. Kalau kau pergi sendiri kau tak beli apa-apa. Saya salah boleh tak beli apa-apa lah. Kau berbelanja dekat kenangan lah. Kenangan lah. Tapi yang tak ada masa lah sebenarnya. Sebab kita balik penat. Dah 20,000 step. Aku boleh testify itu pembohongan besar. Kenapa pula? Haikal pernah pergi trip kerja dengan aku berapa kali? Ya? 2-3 kali lah. Jakarta 2 kali kan? Jakarta sekali. Denmark sekali. US sekali. Kans. Taklah. Banyak agak aku pergi dengan Haikal. So dia cakap tak ada masa tu penipuan besar. Kerja lain bos. Kita berjalan lain. Apa benda? Cameraman yes, maybe busy sikit. Kalau host apa semua tak busy. Betul. Tu saya setuju. Yes. Saya pun kadang-kadang saya pelik. Kenapa dorang duduk dalam bilik? Ramai lah kan. Konon-konon nak quality time. Kau kat tempat tu keluarlah. Rugi lah. Kadang-kadang ajak saya pun saya tak sedap kan sebab saya nak buat kerja.
Cik tempat. Biar betul. Eh, tapi betul lah, kalau nak beli barang tu berpada-pada juga. Sebab kalau contoh eh, macam kita pernah ada pengalaman kan, bila nak beli barang tu budak office 30 cek duit. Kejap, itu kat mana lah? Saya tak tahu lah, tapi eh, kat LA sian. Oh, macam cukup ke duit nak beli? Yes, aku ingat. Kita beli kitchen ke beli? Kau yang beli kitchen. Oh, kau cakap nak beli ni untuk dia ni, dia ni, dia ni, dia ni, dia ni, dia ni, dia ni. Habis $50, $100. Lebih sian. Balik kau kira dekat 1000 kan? Haa. Souvenir? Ah, ha, tak, masa kau beli, kau tengok okey, apa $5, $7. Kau tak adalah convert. Kau ambil, balik rumah kau kira balik. Fuck. Yang kita patah-patah balik bos. Ha? Dah balik hotel, petang fly. Ha? Pagi jom kan kita pergi souvenir. Kenangan eh. Bila kita nak jalan-jalan lagi? Ben lah pergi. Tak boleh. Aku kalau pergi dengan kau, aku rasa enjoy. Ben tak enjoy ke? Ben pergi dengan cerita best hilang tripod semua. Ben dia nerd teruk sial. Ya. Yeah. Nerd gila je. Lepak bawah lobby minum apa? Kau minum apa? Earl Grey eh? Earl Grey tea. Yes, itulah tadi lah fighting kau minggu ni. Aku tak nampak satu benda. Suhaimi Mio Hassan. Huh? Bos, setiap kali yang pakai seluar ni, you tak puas hati. Wani banyak kali pakai seluar baldu ni. You tak pernah pun kecoh. Kenapa Suhaimi Mio Hassan punya lagu tu? Baldu Biru. Wani, tolonglah backup. Baldu Biru tu bukan lagu Ella. Oh, ya? Yeah. Oh, Ella. Ella dengan Awi. Kenapa kau pakai baldu tu? Salah ke? Aku tanya. I pakai apa yang I nak. Macam ni tak? Nak aku post tak? Tunggu tak ada orang lagi dia suami gambar ni.